Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat Yamaha Aerox terbaru di tahun 2023 ini teman-teman. Yamaha mengeluarkan motor ini dia teman-teman, Aerox dengan warna terbarunya bunglon, berwarna bunglon ya teman-teman ya. Kalian tidak perlu lagi ke tukang-tukang cat, langsung dari pabrikannya seperti ini dia warnanya teman-teman. Wow, langsung saja kita lihat depannya nih teman-teman ya. Ini dia teman-teman warnanya teman-teman, bisa berubah-berubah ya teman-teman ya. Langsung saja kita lihat ini depannya teman-teman ya. Di sini ada visornya, di sini ada blue core, dan di sini ini lancip dia. Di sini hitam doff kasar ya. Dan turun ke bawah sini ada Yamaha. Di sini hitam doff kasar. Ini tempat dudukan platnya. Nah, di sini ada Aerox striping. Dan di sini nih ya, berwarna bunglon teman-teman ya. Oh, mantap nih teman-teman. Ini dia lampunya teman-teman. Lampunya sudah LED ya teman-teman ya. Wow, sangat mantap nih teman-teman ya. Untuk kalian dimiliki, untuk kalian nih, khusus untuk kalian. Wow, langsung saja kita lihat sininya teman-teman ya, samping sini teman. Banyak hal di sini lekukan, dan di sini ini ada masukan seperti ini, dan di sini striping berwarna oranye. Di sini ada silvernya. Ini special edition ya teman-teman ya. Ini tipe tertingginya teman-teman. Wow. Dan di sini berwarna hitam. Di sini ada VVI liquid cooler. Ya, di sini strippingnya berwarna ada hitam dan orange-nya teman-teman ya. Dan untuk belakangnya ini berwarna bunglon nih teman-teman ya. Dan Aerox-nya berwarna hitam untuk strippingnya. Dan di sini nih ada orange-nya lagi teman-teman ya. Oh, di sini teman-teman. Wow. Dan pelaknya deh teman-teman, pelaknya sudah berwarna oranye, dan dia bannya ban IRC dengan ukuran 140/70 ring 14 teman-teman. Ya, knalpotnya masih model yang lama. Nih kaki depannya teman-teman, dia memakai ban IRC dengan ukuran 110/80 ring 14. Spakbornya warna biru ya. Ini lampu sennya belum LED ya teman-teman ya. Teman-teman, penampakannya Aerox terbaru di tahun 2023. Wow. Cuman sayangnya di Aerox ini ya teman-teman, belum double disc ya teman-teman ya. Masih dia memakai tromol. Itu saja sih kekurangan dari Aerox ini teman-teman. Tapi kalau masalah mesin dan body, Yamaha luar biasa teman-teman. Ini udah teman-teman belakangnya teman-teman. Lampunya nih teman-teman, kecil aja deh teman-teman ya. Wow. Ini dia teman-teman, di sini yang berwarna hitam ada logo dari Yamaha. Joknya di sini ada jahitannya ya teman-teman, jahitan berwarna putih gitu, berbentuk dia teman-teman ya.
sekilas kalau kalian nampak nih ya teman-teman. Ini dia teman-teman, speedometernya pasti sudah digital ya teman-teman ya. Oke, apabila kalian ingin membeli sepeda motor Yamaha, silakan kalian kunjungi dealer Sentral Rezeki Motor di Jalan Jenderal Aha Nasution, tepatnya di titik kuning. Oke, info lebih lanjut silakan cek deskripsi saya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share agar channel kami ini terus berkembang. Oke, sampai jumpa di channel kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman.